dan dengan harga yang 2.750.000, belum pakai anti-fog ya kan, terus sudah ready pin lock kan, ready anti-fog, enak dan worth it. Kalau kalian menurut kalian nggak bagus, bagus sih bagus. Gue diliatin mulu coy. Oke, jadi kita mau coba pakai helm Aeroh nih. Ini hari Sabtu nih, bro. Kita mau coba ya. Pasti nggak geter banget nih kamera depan. Oke teman-teman, kalian udah lihat sekarang gue pakai helm Aero Valor Anchor Stand. Kalian gimana? Ini gue udah pake tear off. Anjir, anjir. Jadi ini gue udah pake tear off. Kita akan tes
ventilasinya. Ini masih baik aja lukan banget. Panjang amat ini. Karena cuacanya enak, jadi gue mau nge-vlog aja sih. Kalian coba nih, ya kan, nepatin janji. Aduh, ini ribet nih kabelnya. Kalian nepatin janji gue yang video unboxing kayak gimana rasanya, ya gak? Helm ini gimana rasanya, jadi gimana rasanya jadi, gimana pakai helm ini kan. Ntar kita coba nih, ntar pas sudah trek lurus, jir, sudah trek lurus kita coba ventilasinya adem atau enggak ya. Ventilasinya kiri kanan juga udah berasa nih, rasanya adem. Kiri kanan ini udah berasa, belum kita coba yang di atasnya nih. Mana sih satu lagi? Nah ini gue coba atasnya nih. Berasa, wih. Berasa. Enak kupingnya jadi adem. Kupingnya jadi adem nih. Saya. Aduh. Coba kita tes di mulut. Pakai AC gue nih, adem, woi. Udah gitu kan, cuacanya lagi adem gini, enak nih, enak, adem. Nah, anginnya adem, tapi kalau kita ngebut rasanya apa namanya, agak sedikit berisik. Wah, macet nih. Sorry, gue pakai celana pendek karena gue cuma mau jemput doang. Tapi ternyata balapnya kalau yang warna biru kurang bagus sih. Oke, warna biru kayak kurang bagus sih. Kayak mendingan hitam deh gue nanti kalau mau beli lagi baloknya. Kayaknya pas kita buka kaca kelihatannya kurang bagus menurut gue ya. Nah ya, kalian lihat sendiri. Nah, gimana menurut kalian nih, gue buka kaca. Sini gue buka kaca nih, kurang bagus kan. Tapi menurut kalian kayak gimana, bagus atau enggak sih kalau balaknya biru, biru langit tinggi. Kalian kayak gimana?
menurut gue pribadi sih kurang enak dilihat. Tapi gue ngaca dikit, kurang enak. Tapi kalau misalnya tutup, ya di lehernya bagus. Nah, menurut kalian gimana nih tear off-nya, bagus gak? Ini tear off gue cuman beli 35.000. Ya 35.000 kalau kalian mau beli juga, nanti gue kasih link di deskripsi. Rame banget. Cuacanya mendung ini, tapi nggak hujan, enak. Adem. Saking ademnya nih, gua kedinginan nih pala gua. Tetep, gila. Tetep lagi dah. Gua sekarang ngetes berika juga nih, karena kan gua taruh depan ini. Dia apa model berkendaranya tuh bagus nggak? Apa goyang banget atau enggak? Gue pede sih pakai helm gini, enak banget. Terus ini gue pakai ukuran XL ya, lingkar kepala gue 57, lingkar kepala gue 57, terus gue pakai XL. Menurut gue ini masih ngepres banget. Padahal kan 60-61 ya kalau XL. Ini masih ngepres banget. Nih gue nunggu di sini, nunggu somebody love me. Udah di dandan. Buruan mau hujan. Tadi gue mau ke kemana namanya, Oma Kopi, tapi nggak jadi deh. Gue nggak jadi deh. Sambil nunggu orangnya, kita bahas aja sih. Jadi pakai helm ini adem. Terus kalau kita diam begini aja nih, nggak terlalu panas. Ini nggak terlalu panas nih. Dengan kita diam aja, nggak terlalu panas. Dan dengan harga yang 2.750, belum pakai anti fog. Ya kan, terus sudah ready pin lock kan, ready anti fog, enak dan worth it. Kalau kalian menurut kalian nggak bagus, bagus sih bagus. Gue diliatin mulu coy, lama banget nih orang nih. Jadi ya enak banget sih, enak banget nih. Aero Valor Uncle Sam. Selain menambah kegantengan, ya gue sih pede aja tuh pakai celana pendek ke sini. Cuman atasan gue rapi. Ya.
atasan gue rapi tapi bawahan gue enggak. Terus sudah pasang intercom di kiri ya enggak. Ini kan menambah kegantengan gitu. Ini 12 menit. Oh, udah 17 menit, coy. Ini nambah kegantengan, terus nyaman juga untuk berkendara. Kalau kalian nggak percaya, kalian buktiin sendiri. Kalian bisa beli Hero Valor ini ke Juragan Helm, bisa. Hingga mana juga bisa. Yang gue percaya sih Juragan Helm sih. Juragan Helm karena kan dia distributornya juga kan. Ngambil langsung dari Vietnam. Vietnam dong. Bukan, Italia. Italia, sorry. Aero itu buat Itali, buatan Itali. Kayak EGV buatan Itali juga. Kan? Oke. Okay. Begitu aja menurut gua kesimpulannya. Kesimpulannya pakai helm ini nyaman, nambah kegantengan dan dengan helm yang 2.750.000 ini kalian kayak udah ngerasain pakai AGV pista. Anjir, banding ini jauh banget. Gue belum pernah sih pakai AGV yang asli. AGV yang palsu aja gue belum pernah. Tapi ya bersyukurlah gue udah memiliki Aero Valor Uncle Sam ini. Jadi gue gak minder lagi untuk riding. Mau riding sendiri, mau riding bareng-bareng temen gue. Jadi gue nggak minder lagi. Oke, okay, thank you udah ngikutin gua. Jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang lagi dan gua juga bisa terus upload videonya. Akhir-akhir ini gua upload hampir tiap hari sih, tapi gua udah 2 hari sekali aja dulu karena biar ya ada baru lagi dan kalian juga menanti-nantikan gua gitu. Asik dah. Okay, thank you for watching. See you on the next video. Bye. Salam rider. Bye. Anjir, ada mobil di sini. Oh, banget lagi nih. Bye.